أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيبنا وشفيعنا وزنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الملك رضي الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين. يا معلم رمى حكمة علمني، يا معلم رمى حكمة علمني، يا معلم رمى حكمة علمني. ربي أدخل وأدخل صدقا وأخرج مرجا صدقا واجعل من الكسر نسيرا وقدم إليك من ذلك كله. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajaran ini ke-17, muka surat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Ta'ala, hei anak Adam, perbuat oleh kamu akan barang yang aku suruhkan akan kamu, dan jauh oleh kamu daripada barang yang aku tegahkan akan kamu. Daripada nesai, daripadanya nesai aku jadikan akan kamu hidup dan tiada merasai mati selama-lamanya. Dan aku ini hidup dan tiada merasai mati selama-lamanya. Apabila aku katakan sesuatu itu kun, maka arti jadilah engkau, maka jadilah ia. Baik, bahaskan di antara Allah Ta'ala firman, hendaklah aku buat apa yang aku suruh, yang Tuhan perintahkan tu kena jalankan. Tak payah dalam keadaan nak fikir-fikir, nak tapis-tapis. Pasal yang datang daripada Allah, yang datang daripada Al-Quran, itu dia mutlak. Bila manusia dalam keadaan tak nak, di antara memikirkan, dalam keadaan ini nak cuba jangkau daripada hal keadaan apa, kalau Allah itu berlandaskan daripada akal, maka tak tercapai di akal. Kalau ambil di antara pergi faham pada manusia ni, nak ikut pada manusia ni, dia nakkan sesuatu tu tadi, biar hukum tu menepati bagi nafsu dia. Kalau tak menepati bagi nafsu dia, dia akan lawan. Walaupun di Islam Melayu sendiri, dia akan lawan hukum tu. Kalau tak, dia kata siapa hari ni berani istihar, mana-mana orang ketua taman berani istihar. Siapa yang duduk di taman ni, kita minta orang Islam dalam keadaan semuanya menutup aurat. Siapa berani istihar? Padahal hukum mukadimah dulu, cerita pakai tudung ni. Baik bagi kerajaan pun, baik bagi pihak-pihak negeri pun, baik bagi pusat pun, baik bagi mana pun, dia nak meletakkan, kata baik kita istiharkan sekarang, kita dahal duduk dalam negara Islam, kita nak semua orang Islam tutup aurat. Ada berani? Nak suruh tutup tudung, tutup kepala je pun bang, bukan cerita bab-bab lain yang besar-besar. Orang berzina, kerejam sampai mati, pukul segebat 100-100 suatan, kemudian dikerat tangan. Bukan itu, itu bukan itu nak cerita. Perbahasan tu besar lagi, yang remeh, yang kita nampak remeh, tapi dia menjadi aswab yang paling banyak. Itu pun manusia tak berani nak istihar. Maknanya apa yang Tuhan suruh tu buat-buat, yang Tuhan tegah tu tegah buat, yang Tuhan tegah tu tinggal. Tuhan kata kahwin, kahwin lah. Bersanding buka aurat, Tuhan kata tinggal, tinggal. Semua yang dia nak buat tu benda yang berlandaskan dari, dia berlandas mendapati bawa nafsu. Maksudnya saya faham perkataan ni, orang Melayu ni dia nakkan hukum, selagi hukum tu tak usik nafsu dia lah. Kalau usik nafsu dia, dia tak nak ada. Memang dia tak nak ada. Siapa-siapa pun memang nak lagi hukum di antara nafsu yang besar. Nak sekat, nak kurangkan makan, nak kurangkan minum, nak kurangkan tidur, nak kurangkan bercakap, nak banyakkan ibadat, nak ambil agenda, lawan agenda nafsu ni besar-besar. Lagi payah bang. Kalau nisbah daripada peringkat ini pun, manusia kadang-kadang dah terlalu sukar. Dia nak semayang tapi dalam keadaan jangan marah, dia tak pakai tudung. Dia nak semayang tapi jangan marah, dia nak buat joget lambak. Dia nak semayang tapi jangan marah, dia main nombor ekor. Dia nak semayang tapi jangan tegah, dia main judi. Ha, dia nak style macam ni. Ini yang barulah, yang terkini, news yang terbaru, yang manusia nak macam tu. Namun nak dapat kesesuaian dalam bentuk nafsu dengan hal keadaan hukum Tuhan, dia takkan selesai. Pasal apa yang dibawa oleh nafsu tu pada peringkat awal nak ditundukkan dia, supaya nafsu tu redha dengan hukum Tuhan. Bila kau puasa tu bukan sebagai satu paksaan, bahkan kau meletakkan satu redha kerana dia merupakan perintah datang daripada Tuhan. Nafsu asalnya membangkang, tetapi nak cuba tundukkan nafsu tu supaya dalam keadaan nak bagi tahu bahawa berlapar ini perintah daripada Allah. Dia ada kebaikan daripada manusia begini, begini, begini. Pergi haji, dia merupakan satu perintah yang datang daripada Allah, yang tak ada bacaan dalam dia, sekadar untuk niat sahaja. Kemudian dalam keadaan diminta dengan pakaian ihram dia dalam bentuk begini, begini. Hal keadaan habis duit, di antara hal keadaan nak kena habis 11,000 lah. Kemudian ada subsidi lagi 5,000-6,000. Kalau nisbah di antara, kalau nak pergi, dia nak fikir nak gaji
galatkan duit, dia nak fikir 10, 12 ribu tu nak keluar, dia rasa galat dalam keadaan demikian. Kalau dia pergi pun pada ketika tu, bagaimana dia melepaskan hati dia, melepaskan duit dia, melepaskan waktu dia 40 hari berada di Mekah? Adakah dia redha ketika diulit dia dengan hukum yang datang daripada Allah, perintah daripada Allah, ataupun dia pergi kerana terpaksa, atau mengambil gelaran haji, ataupun jangan tidak orang kata pencen tak pergi haji? Contohlah bang, faham bang? Ini yang dia kata nak ikut betul perintah Tuhan. Yang Tuhan suruh tu buatlah, yang Tuhan tak suruh tu jangan kau gatal-gatal buat. Tuhan tak suruh joget lambat, kau joget lambat. Tuhan tak kata begini besar, begini besar, kau buat begini besar. Orang kata jangan begini kecil, kau begini kecil. Kemudian kau bersanding, kau buka-bukakan aurat. Kemudian kau ambil cekot tah mana, adatlah kau cekot yang bercanggah daripada syarak kau buat dalam majlis sunnah perminangan ataupun sebagainya. Yang Tuhan suruh tu buat. Tuhan kata pakai tudung, Tuhan tegah tak pakai tudung, ikut itu je pun. Yang Tuhan nak janjikan satu kehidupan yang kekal abadi, satu kehidupan nikmat yang kekal abadi yang namakan syurga, yang hal keadaan di dalamnya tujuan ke antara matlamat di antara masukkan syurga, semua orang mukmin ini Allah pagarkan dia dengan hukum-hukum tertentu kerana nak halau orang mukmin ni masuk ke dalam syurga. Kadang-kadang bila tak dia kata melampaui, dia nak manjat daripada batasan Tuhan, Tuhan datangkan bala supaya dia kembali balik pada landasan Allah. Allah sentiasa dalam keadaan menyelamatkan manusia seandainya masih lagi dihendakkan berkehendak berjalan kepada Allah. Dulu kita babas, tiba-tiba Allah yang mengajak kita masuk landasan ni. Dulu kita mering tak pakai tudung, tiba-tiba Allah memberikan di antara hidayat ke arah pakai tudung. Dulu dalam keadaan tak semayang, tiba-tiba Allah hendakkan kita kepada semayang. Dulu kadang-kadang bila kita malas pada semayang, Allah datangkan peringatan, tiba-tiba kita kembali balik pada semayang. Kemudian Allah datangkan ujian dengan duit yang banyak. Bila ada duit kita dah babas, surau dah tak pergi, masjid dah tak pergi, majlis kuliah dah tak pergi, majlis belajar bersemayang pun dah lewat-lewat, Allah datangkan bala, kembalikan balik-balik hal keadaan supaya engkau duduk pada jalan yang betul. Berapa banyak dah kita tongkan terbalik daripada landasan, dikutip balik oleh Allah untuk masuk dalam landasan yang betul. Kita yang tak sayang diri. Allah tunjukkan kita macam-macam cara karya belayan kasih sayang dia. Kalau anak tu kalau tak, dia kata dah terlampau degil, kadang-kadang diambilnya rotan, dihayunnya semerah padi punya hayun, nisbah adakah pukulan itu menunjukkan sebagai satu di antara kezaliman? Tak. Tidak. Ini kadang-kadang laki pukul bini, laki pukul anak, masalah mengaji pun sampai bercerai. Bapa sesah anak ke mana kuatnya pun atas dasar kasih sayang seorang bapa kepada seorang anak. Nisbah dia jadi begitu. Bapa ni sayang ayang ada ilmu ni, kalau disayang anak nampak tegas nampak garang. Mak ni kalau sayang anak, kalau dia tengok anak letih nak kejutkan semayang pun fikir dua kali. Tak ya gitu mak kau. Budak tu letih ini. Kemudian bila suami pukul anak, masalah mengaji pula. Oh, takkan kes sampai macam tu besar. Ni aku cerita di Somalia Utara, bukan Malaysia. Dia jadi dalam bentuk begitu. Nisbah dia jadi begitu. Kemudian kita pukul menunjukkan tanda kita sayang. Nisbah begitulah di antara kasih sayang Allah tunjukkan gambaran. Bila di antara aku bagikan kau duit, kau babas. Aku bagikan duit, kau cabut hati kau daripada menyati aku, kata Allah. Aku tambahkan akan nikmat, tidak kau syukur, bahkan makin kau lewatkan akan ibadat. Kau tinggalkan akan salat berjemaah. Kau tak datang belajar majlis fardhu ain. Dah nak pergi belajar, tak boleh. Surau siapkan guru pun kau tak boleh datang. Tak ke masalah negara ni bang? Bukan masalah kecil ni bang, masalah negara ni. Kalau zaman dulu orang pergi sampai ke Kelantan berjalan kaki, naik kereta api sambung. Kalau zaman-zaman ustaz-ustaz yang ada dalam Melaka ni tahun 76 dia orang dah pergi Kelantan. Suasana susah, zaman yang tak ada telefon, tak ada handphone lagi pada zaman tu. Zaman yang tak ada ekspres Melaka-Kelantan, tak ada lagi pada ketika. Dibalakan akan demikian supaya kau kembali balik kepada Allah. Kalau seandainya hati kau liau daripada mengingati Allah, tiba-tiba didatangkan bala datang daripada Allah, lalu kau datang pergi jumpa bomoh yang mencambah, bomoh yang kau bina pula lagi satu cabang syirik kepada Tuhan, yang ini orang bukan di bawah pemeliharaan Allah.
tinggalkan. Maka yang Tuhan tegah itu tidaklah kamu di antara tidaklah kamu. Nescaya aku jadikan hidup kamu tidak akan merasa mati selama-lamanya, barulah kau rasakan roh kau di antara hidup bersama Allah. Roh kau hal keadaan berserta Allah. Roh adalah bangang yang tak mati yang akan kekal pada hari kiamat, yang hal akan menentukan sama di mana hantaran yang akan dibagi. Roh merupakan bangang yang diamanahkan duduk dalam sangkar jasad, yang diberi peluang beribadat selagi mana nyawa dikandung badan. Apabila di antara hal keadaan keunsuran badan nyawa yang hampir keluar, maka tertutuplah bagi ruang pintu roh untuk melakukan ibadat pada ketika itu. Penyesalan dah tak perlu lagi pada ketika dalam keadaan gharah-gharah, ketika di antara nafas dah tiba pada leher, nafas dah tiba pada khalkum, tak perlu lagi istighfar, tak perlu lagi menyebut nama Allah, pintu taubat telah pun tertutup pada ketika itu. Disebut-sebut pun tak diterima lagi dah. Itu je yang Tuhan suruh. Nak masuk syurga kalau orang kata senang aja. Buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan tegah. Bukan payah mana? Amr bil ma'ruf nahyul 'anil munkar. Itu saja buat. Tuhan tak suruh kau tengok Hindustan sampai 2 jam setengah meleleli air mata kau. Tuhan tak suruh kau tengok bola, dah tua-tua, dah ibadat, dah tak boleh. Bila dah ibadat, tak boleh. Itu duduk, diam-diam, berzikir je lah. Ataupun mengenangkan tentang masa depan. Masa depan setelah dipakaikan kain kapan, dapat juga pahala. Tapi tidak. Tahan dalam keadaan ibadat tak terbina, buat pula majlis suara. Tengok bola 2-3 jam. Tengok bola 2-3 jam. Tengah-tengah lawan bola akan berhenti kejap. Kemudian iklan pula. Macam-macam awal. Orang perempuan dalam keadaan dia tengok. Susah abang. Mula-mula nak jaga panca indera dulu. Mata, telinga, hidung, lidah, mulut ni nak kena jaga dulu. Pasal barang ni semua dia menyerap ke dalam. Tutup pintu ni, baru nafsu dia akan terkawal. Tak tutup pintu ni, tak edit. Tutup dulu pandangan panca indera mata daripada memandang ke maksiat dan kepada perkara-perkara yang lara. Nescaya akan celiklah pandangan mata roh kau dalam menilik dan bertawajuh dan bermusyahadah terhadap al-haq ketuhanan. Tutuplah di antara seluruh pendengaran kau. Hal keadaan seluruh pendengaran kau daripada perkara yang diharam. Nescaya dibukakan pendengaran bagi hak batin kau melihat di mana khatarat rahmaniyah, lintasan ketuhanan di mana sumber ilham yang Allah akan bagikan kepada manusia yang menjadi rasyid, yakni pembimbing batin mereka dalam menuju membawa roh pergi kepada hadrat Tuhan. Itu je kerja dia. Kalau syariat dia tak selesai, macam mana dia nak bahas dalam bab hati? Macam mana hati nak pergi ke Tuhan kalau di antara luar pada zahirnya masih lagi kotor ke awet? Berhentikan kerja-kerja maksiat zahir. Semayang rajin, mengumpat tak boleh tinggal. Semayang rajin, hutang bank riba masih lagi berterusan. Semayang rajin, rumah beriba, kereta beriba masih lagi terbabit. Semayang dalam keadaan rajin, tapi pantang tengok orang berjaya, dengki dalam keadaan dia bermula. Pantang semayang cukup main rajin. Oh, banyak masalah. Nak berhentikan kerja luar saja ni dulu kak. Yang dalam ni dia bahas sebenarnya cerita yang bentuk dalam. Tapi kita nak masukkan yang dalam ni nak jadi baik. Yang di luar ni nak kena betul ke dulu? Tak betulkan di luar ni, yang dalam dia takkan cantik kak, takkan cantik. Besok dia jadilah macam setengah daripada artis-artis. Walaupun tuan-tuan tengok saya tak bertudung, walaupun tengok saya menyanyi terpekik-pekik, sebenarnya urusan kita dengan Allah pada hati, bukan pada luar. Ini ajaran syaitan pun tak sesat macam tu tau. Syaitan pun tak sesat macam dia. Walaupun saya ni menyanyi, walaupun rambut saya macam pontianak dapat brim, walaupun saya berjoget lenggang-lenggok, namun itu bukan ukuran. Antara kita dengan Allah adalah pada Allah tengok pada hati kita, bukan pada haluau kita. Syaitan pun mengucap dengar cakap dia. Syaitan pun istighfar dengar cakap orang macam tu tau. Kau pernah dengar syaitan istighfar? Lagi teruk perangai dari bentuk macam tu. Hukum dia nak main pakai akal. Maka Allah yang hal kadang kau nak meletakkan, innama amruhu iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Ketika mentajadikan bagi segala afal dia, hal kadang kedudukan pada makam kun. Nak bahas ini saya tak bahas bang. Nak bahaskan tentang kedudukan pada makam kun. Ni kun yakni tajali bagi afal dia. Kalau dia nak mengatakan akan satu kun, maka jadilah dia. Iza arada Allahu syai'an, apabila Allah hendakkan akan sesuatu, an yakula lahu, bahu dia katakan bagi sesuatu itu kun, maka jadilah dia. Tok Bomo pula tambah, kun kata Allah, payah kun kata Muhammad. Itu kitab Tok Bomo, bukan kitab aku.
Itu kitab tak bomoh. Kun kata Allah, payah kun kata Muhammad. Yang itu kitab tak bomoh. Bukan kitab saya. Itu kedudukan Yasin yang orang baca. Tengoklah pada Yasin tu cukup. Yasin tu dah banyak pengajaran dalam tu bang. Ya bang, antara ayat yang nak kena baca apa dia? Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Hari itu orang kata dia ada anak, dia ada bini, dia ada laki, dia ada pak saudara, dia ada sepupu, dia ada kaum kerabat, dia nak selamatkan di akhirat, dia nak duduk sama-sama di akhirat. Allah mengatakan wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Berpisahlah kamu, hei orang-orang yang berdosa, orang yang buat maksiat tempat lain, orang yang tak buat maksiat tempat lain. Wamtazul, berpisahlah kamu, ayyuhal mujrimun, hei orang-orang yang berdosa, yang semayang sebelah, yang tak semayang sebelah, yang mengaji sebelah, yang jahil sebelah, yang hal kadang beribadat malam lain, yang tak beribadat malam lain. Allah suruh berpisah. Tak payah kau nak terpekik-pekik anak den. Tak ada. Cerita hari itu hari yang manusia lari jumpa anak banak, hari yang lari jumpa mak bapak, yang lari jumpa adik beradik, yang lari jumpa sahabat-sahabat. Engkau nak ambil anak engkau. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, berpisahlah kamu, hei orang-orang yang berdosa. Atas dunia pun dah berpisah. Atas dunia dah berpisah. Laki atas surau, bini pasal malam. Berpisah tak? Bapa atas surau, bini bapa depan surau, mak depan TV. Tengok raja lawak, ketua ketawa bergolek-golek sampai masuk bawah TV. Anak tarik keluar balik. Ha? Itu ni sebab atas dunia tak sama, akhirat tak sama. Oi, janganlah. Jangan mengandaikan Tuhan ni pakai akal dia. Tak boleh begitu. Ni anak den, apa ke den kau? Kenapa kau pergi belajar, kau tak bawa anak kau? Dah kau sendiri tak berhenti mengajar, kenapa tak bawa anak kau? Kau sendiri tak boleh mengajar akan isteri kau, Fatu'ain. Kenapa tak bawa dia pergi belajar? Banyak soalan bang, kadang-kadang. Sebab tu kadang-kadang saya pun kadang-kadang fikir bab ni, menyesal aku kahwin. Satu, misal kahwin satu, itu je pun. Allah engkau ni, ayat aku long habis kau dah ketawa. Kalau bini satu, kita mati dapat satu Yasin. Kalau bini empat, kita mati berapa Yasin? Empat Yasin. Cakap semangat, kahwin tidak. Maka hei anak Adam, apabila anda ketemu itu baik dan ilmu itu mujahat, maka engkau adalah penghulu bagi segala munafik. Apabila di antara kata-kata engkau itu baik tetapi ilmu itu adalah jahat, maka engkau adalah penghulu bagi munafik. Ilmu yang datang kepada engkau bukan untuk di antara menambahkan lagi ketakutan engkau kepada Allah. Rasulullah mengajar panduan bagi mencari guru tu apa dia? Apabila kamu mengaji belajar akan seseorang, di mana ilmu yang kamu dapat semakin menambahkan takut lagi kamu kepada Allah. Bukan makin bongkak dengan ilmu. Aku kenal ustaz ni. Oh, ustaz ni kawan aku. Ustaz ni kan aku geng. Oh, ustaz ni kalau dia tak ada rokok, dia minta aku. Ustaz ni kalau aku ada rokok, aku kasih dia. Ustaz ni dengan aku boleh main tepuk-tepuk. Duk bangga dengan kebanyakan ulama, tetapi kamu tidak mewarisi ilmu dan akhlak ulama. Kamu adalah bapa bagi segala munafik. Kau nak kumpul gambar ulama Habib-Habib dalam rumah kau, tapi perangai tak mengikut ulama, tak mengikut Habib. Faham, Habib? Kata Habib kau angkut. Ambil Habib ini, ambil gambar. Habib ni ambil gambar. Maka firman Allah Ta'ala, kamu letakkan, menghimpunkan akan ulama', kamu bersahabat dengan ulama', kamu tidak mewarisi akan ilmunya dan tidak mengikut bagi akhlaknya, kamu adalah bapa bagi segala munafik, kata dia. Memang duk kumpul gambar ulama, ekor dalam handphone duk simpan. Punya teruk Melaka Bandaraya bersejarah ni, tok guru dia mati, mayat tok guru dia pun dia viralkan. Sebut hebat, power. Cuba tengok tok guru saya mati dalam senyum. Banyak kau punya senyum. Ni jam bang, orang mati tau. Memang taktik ni memang saya buat daripada tahun 96. Bila orang mati ni, pergi muka dia gosok tu. Macam orang ngonyok roti canai. Agak-agak dah lembut muka dia tu, tarik bibir dia. Nampak senyum tak? Tak balik. Ni nampak masa macam nak bergaduh je. Tarik balik. Pasik sini balik. Sekarang memang orang buat begitu. Mayat memang buat begitu. Dia akan tarik bibir ni, tarik bibir.
Ini ketawa nampak melampau-lampau macam suka pula mati lah. Apa dia? Macam suka mati pula rupa dia punya sebab. Dia buat akan tarik. Jadi bila dia nak ejas, Bilal akan ejas. Sekarang Bilal dia pandai ejas muka mayat. Dia tarik bibir ni, tarik bibir ni. Oh, mati senyum, mati senyum, mati senyum. Mati dalam senyum siapa lagi? Mazhab Piramli lah. Lain tak dia lagi mazhab, mati dalam iman. Habis, maka dengan sebab itu dia kata, hal kadang baik kata kau tapi ilmumu dalam keadaan jahat. Ilmu yang dituntut berlebihan dari segi ilmu yang tak mendekatkan diri kepada Allah. Belajar fiqah tinggi-tinggi, belajar ilmu mujadalah tinggi-tinggi. Ilmu ini kata ulama, dia akan mengeraskan hati. Dia akan mencari siapa, mendabik dada siapa yang paling alim. Mendabik dada siapa yang banyak pendapat. Mendabik dada siapa yang paling asal. Mendabik dada ulama-ulama yang berbangga dengan ikhtilaf dalam bentuk demikian. Ini semua mengeraskan bagi hati tuan-tuan. Padahal ilmu itu tak menakutkan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu yang tidak menakutkan diri kamu, ilmu yang kamu tuntut tidak menakutkan, tidak bertambah takut kamu kepada Allah, tidak menawarkan hati kamu cinta terhadap dunia, hal keadaan tidak hal berpada kamu dengan benda yang sedikit, maka tinggalkan guru dalam keadaan demikian. Makin belajar makin tak nampak betul, nampak makin belajar makin tak nampak betul. Makin belajar makin ta'asub dengan kumpulan dia, dengan kumpulan dia, dia dengan tarekat dia, dia dengan habib dia, dia dengan jemaah dia, dia dengan karkun dia, dia dengan masing-masing dengan puak-puak masing-masing. Yang majoriti, yang majoriti sekali, paling banyak sekali, yang mana? Yang bukan puak-puak habib, yang bukan puak tarekat, yang bukan puak-puak perjuangan, puak-puak yang tak datang semayang. Yang paling majoriti dalam negara. Tak gitu? Ya, engkau tak percaya cakap aku. Aku bukan cakap tambahan kau, aku cakap semua. Maka ilmu tu dalam keadaan jahat. Engkau ambil ilmu semata-mata untuk kepentingan peribadi. Engkau ambil ilmu semata-mata untuk meraih bagi kemasyhuran diri engkau. Engkau mengambil ilmu untuk kemegahan bagi diri engkau. Engkau mengambil ilmu untuk hubur riasa nak menjadi ketua di kalangan masyarakat. Engkau mengambil ilmu semata-mata di hal kata untuk popular pada diri engkau. Engkau ambil ilmu sampaikan satu tahap orang nak jual kicap pun taruh gambar ulama. Kicap, cap Ustaz Asbola. Milawan tengok ini, kicap ni usah gambar usah sebelah. Orang pun pekat beli. Ulama' menjualkan maruah mukanya untuk mendapatkan sahabuan daripada kemesyuran itu. Sekadar kicap pun orang boleh taruh. Tak gitu bang. Bang, relax lah, macam kena kat ustaz kau je. Ni akan jadi begitulah bang. Tak menambahkan lagi takut kepada Allah. Orang akan jadi kebanggaan pula. Anak murid akan jadi riak dan takabur. Anak murid pula akan jadi bangga dalam bentuk demikian. Ilmu kalau sekadar ilmu tanpa tawaduk itu yang meluluskan masuk ke syurga, maka iblis ada orang yang paling layak masuk ke dalam syurga. Faham ayat tu? Kalau keluasan ilmu tanpa tawaduk, keluasan ilmu tanpa tunduk kepada Allah itu sebagai satu syarat masuk ke masuk ke syurga, maka iblis adalah orang yang layak masuk ke syurga. Iblis adalah di antara tempat rojak bagi segala malaikat pada ketika satu ketika. Akhirnya dengan ilmu yang banyak, cuma tak ada tawaduk, tak nak tunduk saja kepada Adam, cukup dia kekal abadi dalam neraka. Yang menentukan masuk ilmu dia masuk syurga bukan ilmu bang. Yang menentukan masuk syurga itu yang pertama ulama yang orang yang berilmu. Yang kedua yang berilmu juga tak lulus melainkan yang beramal. Yang beramal juga takkan lulus melainkan yang ikhlas. Nak lepaskan di antara tapisan-tapisan ketuhanan ni bukan satu perkara yang mudah. Khamin payah nak lepaskan amal ni bang. Bila tak dia kata gila kemasyuran seluruhnya. Iblis ni tuan-tuan, dia tak pernah main judi, main neko, main toto, magnum, ramalan lumba kuda, ramalan lumba babi. Tak pernah dia masuk. Cuma silap dia, dia penghuni ahli syurga. Cuma tak nak dengar arahan Allah, tak nak tunduk pada Adam saja. Usjudu li Adam apa sajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Oleh kerana tidak ada sifat tawaduk, bukan sebab dia durhaka pada maksiat yang lain. Dia durhaka dengan sebab tak nak ikut arahan Allah, tak nak tunduk kepada Adam. Cukup kekal abadi dalam neraka. Makna ilmu bukan satu gambaran yang menunjukkan menuhalkan sebagai satu di antara mutlak orang boleh masuk ke dalam syurga.
Ada ulama yang pakaian ulama tetapi perangai ini juga dalam keadaan tak ada sifat tawaduk seperti iblis. Pendapat dia saja yang boleh pakai, pendapat orang lain tak boleh pakai. Ini perangai iblis lebang. Ulama dalam keadaan dikasa-rasa bila mana iblis, dia rasakan dia lebih baik, dia rasakan dia lebih baik daripada Adam. Ciptaan jenis dia lebih baik daripada Adam. Maka tak layak ditunduk begitu. Begitulah juga ulama. Bila dia tengok ada teguran-teguran ulama yang tak setaraf dengan dia, dia rasakan dia lebih baik. Ini hal keadaan ulama yang berperangai dengan perangai iblis, bang. Kau jangan cakap, aku je tolong cakapkan. Dia jadi begitu. Saya dah kata dah, kau pernah tak satu ketika iblis kena tendang daripada syurga sebab dia mengurat anak Nabi Adam? Ada? Ha? Ada? Dia dating dengan anak Nabi Adam, buat maksiat lelaki perempuan? Tak ada, tak ada. Kisah yang boleh mengharamkan kisah ini, ibrah yang paling besar yang kau nak kena ambil ialah apa? Apakah perkara yang jadi pantang larang untuk masuk ke syurga? Yakni jangan ada riak, takabur, ujub, sum'ah, hasad, dengki, keldai, unta, bagdad. Jangan ada gini je. Maksiat tak buat, tapi pakai jubah labu jabuh jalan mengirit hal keadaan dengan penuh bangga. Nampak luar macam sunnah dalam amalan iblis. Pakai serban besar-besar macam aku ni, kalau timbang kurang dua tayar tujuh pikul. Tapi bila depan orang ramai aku mula kembang hal keadaan bangga dengan aku pakai serban, aku rasa aku orang yang terbaik. Nampak luar pakaian sebagai ahli sunnah, hakikat batin dia adalah menyamai seperti mana DNA iblis. Faham dulu bang, jenayah manusia ni kisah Kabil dengan Habil bergaduh berbunuh berebut betina perempuan, kisah Kabil-Habil jenayah manusia tu je pun. Kemudian ni aja ada tambah jenayah, ramalan nombor kuda, ramalan nombor babi, ramalan hal keadaan gini, ini ada. Itu yang zahir, yang zahir ya, maksiat yang bentuk zahir. Yang terharam masuk ke dalam maksiat zahir, dia boleh taubat bang, tapi maksiat batin ni dia menjurus ke arah syirik, kedalaman yang bentuk syirik lebih jauh lagi. Sebab itu dikatakan oleh Rasulullah, awas oleh kamu akan penyakit syirik batin. Apakah dia bersyirik batin itu ya Rasulullah? Yakni ar-riya. Ar-riya, orang yang beribadat bukan kerana Allah, hukum dia riya. Beribadat kerana kepada syurga, ibadat kerana takutkan neraka, ibadat kerana nak bidadari, ibadat kerana mempertahankan diri daripada neraka, ibadat mengharapkan pahala. Ini semua cabang-cabang yang boleh membawa, melahalkan dan boleh menghakis sifat keikhlasan yang dalam ibadat kepada Allah Ta'ala. Kerana tujuan ibadat itu, kita hamba dia, Tuhan memang layak dia disembah, tuan-tuan. Faham bang? Semayang dua rakaat nak masuk syurga lama-lama macam tak kena. Anak ambil PT3, bapak semayang dua rakaat nak minta lulus 11A, macam tak stabil dia. Amal kita Allahu Akbar, rakaat pertama hati bertanya, hari ini ustaz datang tak? Rakaat kedua pula bertanya lagi, malam ini agak-agak melepas isyak nak makan apa? Rakaat ketiga pula hati mengeluh, tak ada apa nak makan, biasa dah, aku dah kahwin 5 tahun, itu leluk siang, itu leluk malam. Memang tak berubah. Itu semayang nak cagarkan syurga Allah. Itu sayang, itu semayang yang nak kuat pintu syurga. Itu semayang, syurga tak masuk dengan ibadat, syurga dimasuk dengan anugerah. Buatlah ibadat dua rakaat, mana tahu yang kau buat dengan penuh keikhlasan, hal keadaan ditersangkut dengan redha dan suka Tuhan, maka terkuatlah pintu syurga. Kerana syurga ini bukan satu benda yang ditukarkan dengan amalan, dia adalah hal keadaan bergantung kepada redha Tuhan dan anugerah Allah itu sendiri. Faham bang? Kadang-kadang anak banyak, tapi bila tengok anak angkat ni bagus, baiknya kita anugerahkan dia satu bidang tanah walaupun dia tak layak untuk pusaka ataupun sebagainya. Itulah dia bang. Ya bang, faham. Pelan-pelan faham bang. Maka jadilah di antara orang yang paling jahat. Ni ulama ni yang terjun neraka dulu ni, ni ulama peramai prasmi neraka yang masuk neraka min qabl an ya'budu rusan, lebih awal daripada penyembah batu lagi. Duduk leka-leka hari ni kerja. Pasal saya dah ulang berapa kali, rakyat ni jadi rosak sebab rosaknya pemimpin.
Bila pemimpin hal keadaan nang botinang, maka rakyat jadi nang botinang. Pemimpin tu pula dia jadi gosak. Wa pasadil umara min pasadil ulama isu. Gosaknya pemimpin tu dengan sebab tidak ada ketegasan, dan gosaknya ulama-ulama di belakang mereka. Bila ulama tak berteraskan kepada Al-Quran, ulama berteraskan pada perempat umara, contoh, tunggu di antara jahanam negara, mana-mana negara, tuan-tuan. Sepatutnya ulama dia merupakan dewan syura yang tertinggi. Tidak ada lagi di antara keputusan yang boleh mengatasi keputusan ulama. Kalau dewan syura ini sumber rujukan dia adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu syarat elemen. Ha, pasal setengah-setengah dalam dunia ni, dunialah, aku tak cakap negara kau. Dalam dunia ni, setengah-setengah dunia, bila kata jom kita laksanakan perintah Allah, dia lebih bijak daripada Tuhan dihentam temenung beruk dulu. Mi kita tapis dulu. Kok sesuai kita jalan, tak sesuai kita jalan. Kau siapa yang nak pertikaikan hukum Tuhan? Kau siapa yang nak jadi lembaga penapis hukum Tuhan? Contoh bang, jangan marah bang, semak raya. Jangan. Raya tak raya, raya serupa je, air kosong. Maka nisbah dia jadi begitulah bang. Kita nak faham kita hamba, dia Allah. Nyawa kita bergerak ni pun hak dia. Kita diam pun hak dia. Hidup kita ni hak dia. Dia nak matikan bila-bila, hak dia. Rezeki kita dia genggam, dia lepas. Rezeki kita dia yang sukat. Nisbah seluruh mutlak dia datangkan. Kau nak kata kau nak lari ke mana? Mana negara dalam dunia ni yang tak dikelilingi oleh air? Air merupakan tentera Allah. Angin yang kau sedut merupakan tentera Allah. Tengok dalam peristiwa yang akan datang hari raya lagi, wahazamal ahzab wahda, di hanamkan seluruh tentera-tentera azab tadi. Dia tak perlu pada tentera-tentera yang lain. Cukup memadai dengan kekuatan angin dan air saja puluhan ribu tentera azab musnah, tuan-tuan. Faham? Angin yang bersedut ni tentera Allah. Allah kalau nak kucak-kacikan kau, dia masukkan yang angin kat kepala bini kau, jadi kepala angin. Dia jadi kepala angin. Dia sebab tengok tsunami, perkara berlaku tak berapa ketika saja, ratusan ribu sekali rentap. Air je bang, bukan ada apa pun. Nak bagi tahu diciptanya satu batu di antara batu langit pertama, daripada besi, daripada batu, daripada tembaga, daripada perak, daripada emas, daripada zat, daripada zamrud atas ni yang tebal dia 3500 tahun. Allah letakkan bagi orang munafik ini sebagai satu ugutan. Ada batu tergantung atas kepala kau yang tebal dia tu 3500 tahun punya perjalanan. Kau tak rasa takut ke batu tu jatuh? Kau tak rasa takut ke langitnya akan jatuh sekeping-sekeping? Kalau dia jatuh pun masuk di akal kerana dia tak bertiang. Kalau dia jatuh pun orang boleh terima pasal dia tidak ada tongkat, mana-mana tongkat yang mentongkat langit batu yang ada di atas kepala ni. Kalau manusia dalam keadaan dia faham, dia sentiasa di bawah kepungan Allah. Supaya kenapa? Allah kepung bagi seluruh daripada perjalanan zahirnya itu tadi, supaya terkunci di antara hatinya dalam keadaan berhubung dan bermuamalah dengan Tuhan. Allah kunci jasad. Allahu Akbar. Kau dah tak boleh buat apa-apa lagi dah. Nak menggaru pun tak boleh lebih 3 kali. Dan 1 dan 2 berhenti. Tarik 3 kan batal. Kau nak garu belakang, oh itu lagi besar, batal bang. Kalau tarik 1, 2 tak batal. Kalau garu macam ni, 2 dapat, 1 batal, 1 gatal. Nisbah bila tak ada kata, sampai kau nak bergerak 3 kali pun tak boleh, hukum di semayang tu batal. Allahu Akbar. Imam pun betulkan kaki dia. Imam dah lama batal dah. Imam dah lama batal dah. Sami Allahu liman hamidah. Dia ada goyang lah. Rabbana walakal ham. Dah lama dah imam batal. Ha. Tak pula bila jenis setengah-setengah imam, dia nak turun semayang tu, dia seluk dulu di kekai dia. Dia kumpulkannya, bau dia tu. Batal punya, gatal punya tu.
Dia longgok macam dulu. Dia apa dia? Dia nak turun tu, dia longgok kain dia dulu, dia tarik bau dia tu, dia turun. Dah banyak dah batal. Batal dah banyak dah cerita. Cukup main banyak dah. Tengah lagi untung je. Orang belakang tak tahu yang mana batal. Kalau orang berilmu, dia nampak imam ni dah batal dah ni. Imam ni dah batal dah ni. Dah batal dah ni, dah habis, dah habis, dah habis. Nak pula kalau semayang jemaat, Allahu Akbar. Dia nak betul tempat kaki tu, dia angkat satu, dia angkat dua, lepas tu dia angkat sekali lagi, luruskan, tiga, dah kali batal lah. Nak ceritakan sampai tahap begitu, Allah kunci. Jasad tu Tuhan kunci. Ramlaram kunci cintaku di dalam hatimu je. Yang ini cerita di antara Allah kunci. Jasad kau tak boleh bergerak tiga kali. Kalau gatal nak main jari tak apa. Tak apa. Tapi jangan anggota besar. Menandakan memang Allah kunci jasad kau. Tujuan supaya jinak hati kau dalam semayang tak boleh lari daripada mengingati Allah. Tak boleh lari di bawah, di bawah litupan tilik besar Allah. Dan tak boleh ada cita-cita dan angan-angan kau yang lain daripada Allah. Kerana kau dilitupi dalam muhitatun Allah tu, muhit melitupi hal kalau seluruhnya ilmu dia tu tadi dalam perjalanan hidup kau. Kau cina bang? Duh semayang baca waladhalin amin. Imam belum panjang baca surah, dia menyanyi perlahan. Aku belum mandi tak tentuang, tak tentuang. Belum mandi tak tentuang tu bang. Belum mandi pun dia laku, dah mandi lagi laku tu bang. Ni laku puaka ni lah. Bila dia duk nyanyi, sepatah yang kau sebut perkataan Melayu, perkataan orang boleh faham, atau bahasa Arab kih, kih, jauhkan. Perkataan kih tu artinya kih, kap, ha tu, jauhkan. Cukup, dia batal. Soalan cerita itu kompekah, tak payah kita bahas sebab tu. Malu kat orang, pasal belajar dalam sekolah kelas, ingat belajar tinggi-tinggi, rupa belajar kat semayang. Ni sebab bila tak ada kita tujuan, Allah kunci perbuatan, Allah kunci perkataan, Allah boleh, Allah kunci lagi bagi hati. Hal keadaan Allah biarkan hati, mandakan hati manusia itu supaya berhadap kepada Allah. Allahu Akbar, Bismillah, Alhamdulillah. Muka macam cokodok benyek lah. Suratan Ghairil ma'am Man ma'alum ya'alihim Walallah. Rupa masa semayang, hal kadang kau ingat Allah, tak ingat juga. Duk ingat yang lain daripada Allah. Duk ingat juga lembu korban mana nak cari. Duk agak-agak lembu korban tahun ni dalam keadaan berapa. Cara badan dah kunci, perkataan dah terkunci, namun hati masih lagi meloncat, tak mahu lagi berhadap kepada Allah. Itulah kau. Silap. Silap. Nak ingat Allah macam mana? Ada ruang ke untuk masuk kasih Allah? Kau cakap dengan bini kau tak beragak, abang sayang kau sepenuh hati abang. Dah tak ada lagi dah ruang kasih sayang untuk Allah. Pasal dah penuh sayang kat bini. Tak gitu apa engkau? Oi. Ha? Oi, tariklah balik malam ni. Abang sekadar mana abang sayang saya? Abang sayang kau sepenuh hati abang. Padan sampai tua semayang tak ingat Allah. Rupa dalam hati dah penuh ingat bi? Ingat bini. Eh, kau jangan buat muka ketat. Relax. Cakap malam ni, mak kau bawa sini balik sayang aku. Boleh? Buat sini balik cinta aku. Tak ada aku kuasa nak masukkan kau. Hati milik Allah, bukan milik manusia. Bukan milik manusia. Hati tempat mengingati Allah. Hati medan mengingati Allah. Hati merupakan alat perhubungan dengan Allah. Hati tempat menerima tajalli daripada Allah. Hati tempat menerima ilham daripada Allah. Hati merupakan hamparan bagi tempat tilik Allah. Faham ayat itu betul? Kunci perkataan hati itu. Bukan kau kunci cintaku dalam hatiku dalam cinta. Bukan. Nak kunci betul-betul milik Allah. Sayangkan seluruh kerana Allah. Jangan meletak letakkan satu cinta dalam sesuatu hati. Sampai bila kau letakkan satu cinta dalam satu hati, kalau kau letakkan cinta itu kepada Allah, engkau akan jadi hamba dan abdi kepada Allah. Andainya telah kau letakkan cinta itu untuk manusia, sampai mati pun kau akan jadi abdi dan barah kepada manusia. Faham banget? Okey. Kenapa tak pergi surau bang? Bini pening ustaz.
Bukan dia pening, bini. Yang lebih malang tu dekat-dekat maghrib, lebay bawa bini pergi pasar malam. Padahal pasar malam tu tiap-tiap minggu ada dan ditutup sampai pukul 10. Namun dekat ketika setan berkeliaran waktu maghrib, ketika tu lah bawa keluar bini pergi pasar malam. Pergi pasar malam. Kosong kata bang. Takhalli. Banyakkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bantai pada nafsu sebelah kanan ni. La ilaha illallah. Masukkan kalimah Allah tu dalam jantung. La ilaha illallah. Begitu dia bang. Perlahan lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ha tu wakaf yang betul-betul. Matikan. La ilaha illallah. Macam tu dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kau tepuk kepala kau kerang kepada dah buat tahlil, dah jarang buat tahlil, buat tahlil buat salah, buat tahlil buat salah. Mati kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah. Macam mana lah kau? Faham? Kadang-kadang zikir depan mayat, mayat kata macam aku je kau apa dia. Tak payahlah kau nak jaga protokol kat rumah orang mati. Hayalah, jangan kau segan sebut nama Allah ni. Kuat-kuatkanlah suara tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Stabillah, jangan la angkat manyat terperanjat lagi kacau kerja kau bang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Suara keluarkan. Tak ada protokol-protokol dah bang dalam agama ni, tak payah. Nak zikir pula, zikir pula dalam rumah taman, awek kat dapur pula banyak, nak buka mulut mesti kan. Kalau kau cekik aku kan. Nah, tak ada protokol-protokol dah bang. Buanglah ambil protokol kau tu simple dalam kain kuning, anyut kat laut kelibang. Sian ni. Allahu akbar. Tah macam mana faham? Maka jadilah engkau penghulu bagi munafik. Innal munafiqina fi dharki asfali minan nar. Neraka paling bawah adalah orang munafik. Dia mengaku dia Islam tetapi hatinya tak redha, tak menyerah pada Allah. Dia redha, dia halkan. Orang munafik ni banyak tanda dia bang. Menjanji pembohong. Kemudian bila dia berjanji, dia pembohong. Orang ni pula bila tak dia kata bercerita pun banyak pembohong. Orang banyak cerita orang munafik ni bang. Paling besar bapak munafik ni bila orang pernah tinggal ke semayang dengan sengaja. Ma farraqa bainal islam wal munafiqin illa bi tarki salat. Tak ada perbezaan yang paling ketara bagi orang Islam di antara Islam dan munafik melainkan orang yang meninggalkan semayang. Masuk daripada kabair, dosa besar. Ini munafik. Yang tak, siapa saja melanggar arahan yang wajib, munafik. Tak, dah tahu pakai tudung, tak nak pakai tudung. Dah tahu tak boleh baju ketat, diketat-ketatkan. Dah tahu tak boleh pakai seluar pendek, dipendek-pendekkan. Dah tahu tak boleh di antara warnakan rambut, diwarna-warnakan. Tak tahu dah tak boleh nak diselupkan rambut, diselup-selupkan rambut dalam bentuk ni kan. Seluruh perbuatan-perbuatan yang bercanggah daripada syarak ini, yang pertama akan terzahir dikuningkan dia sijil munafik, dah tetap dia ada dah bang. Munafik ni bang duduk mana bang? Neraka paling bawah sekali bang. Asfali minan nar, neraka yang paling bawah. Hatta kalau tengok dalam surah dia, sama ada kau terus beristighfar minta ampun 70 kali untuk mereka pun sekali ya Muhammad, nescaya Allah tak akan ampunkan tuan-tuan. Ni orang munafik ni, orang yang tak menyerah diri kepada Allah. Islam artinya zahir dan batin serah pada Allah. Bila sujud, Allahu Akbar, rendahkan akan diri kau dengan sifat tawaduk, hamparkan pada hati kau kerendahan diri kau. Kalau kau nak merasakan bagaimana anugerah dan tajalli bagi sifat a'la, ketinggian Allah, dan tajalli kamal ketuhanan. Kamal-kamal ketuhanan. Nak tengok? Tapi tidak, dia boleh cium sejadah bongkok, menonggeng, menunjuk diri dia hina. Bila balik karang, buka kereta, nengok kereta canggih, dah jadi takabur, berlawan balik dengan tawaduk balik. Dia sujud menunjukkan sifat tawaduk. Balik karang, pagau auto kan, tungut. Dia dah mula pula dalam keadaan berlawanan dengan sifat sujud tadi, dah mula dalam keadaan takabur balik. Penat bahagia.
terbang, pergi balik. Kejap dia jadi baik, kemudian tiba-tiba dia jadi jahat. Kejap dia jadi baik, kemudian dia jadi jahat. Tadi bagus dalam keadaan contoh lah bang. Bila perempuan ajak dia, bang, jom lah bang, bosnya ni muda, kalau yang tua botua dengan botua, jom gini ajak bersina. Ni tak nak, haram. Bini perempuan tu ajak lagi, tak nak, kan aku kata haram jadah, apa kau degil? Tak nak dia juga. Oh, balikkan lepas-lepas tu sekarang, dia pun buka duduk, bini dia pun buka cerita, bang, jiran kita ni bang, dia punya perangai, pam pam pam. Kemudian bini laki pula menganggukkan, padahal orang yang mengumpat jirannya itu seumpama dia berzinah dengan mak kandungnya dalam Masjidil Haram. Dia meninggalkan satu dosa dari segi zahiri, dia benarnya dosa dalam bentuk maknawi. Ini masalah dia bang. Pasal kita tak nampak hukum ni secara keseluruhan. Pasal kita Islam ni macam cecah air panas. Min cecah. Kok rasa boleh tak panas? Masuklah dia. Bila panas cecah tarik. Oh tak edit bang. Islam ni udkhulu fi silmi kaffah. Masuk keseluruhan daripadanya. Daripada bab kencing, bangun pagi. Oh, tarik nafas. Alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Tuhan yang telah menghidupkan aku. Tengok bini. Perut dia kempang-kempis tak? Hidup lagi dia. Alhamdulillah ya Allah. Ha, macam tu. Ada yang buat macam tu? Tak ada ustaz. Pasal biasa dia bangun dulu, saya kemudian. Biasa dia bangun dulu, saya kemudian. Yang bangun pagi cuba tengok akak, tengok laki ni. Ada lagi tidak orang tu ni? Perut ni tak nampak, beruyang lah. Letakkan kat hidung. Sejuk lagi, syukur. Ya Allah, hidup lagi orang tu. Ya Allah. Okey. Tengok anak-anak. Yang kaki arah ke timur je 8. Yang arah ke utara lagi 8. Tengok anak-anak semalam tidur selamat. Alhamdulillah. Semua sihat. Alhamdulillah. Itu tujuan. Bangun, orang yang tinggal sembahyang subuh ni bapa munafik bang. Orang yang tinggal berjemaah pun adalah orang yang mempunyai DNA munafik lah bang. Orang laki-laki ni sepatut dia ni pantang larang, dia tak boleh dengar azan. Allahu Akbar, pump, tinggalkan semua kerja, terus pergi sembahyang. Faham? Maksudnya tu cakap ringkas lah. Jangan kata dia dah nak mandi pakai tawel, orang bang, Allahu Akbar, tinggalkan kerja, tu pergi masjid pakai tawel. Tak, kita pintas-pintas cakap tu lah. Ini sebab bila tak ada kata, dia pergi dalam keadaan Allahu Akbar, dia pergi. Bila dia pergi, seandainya kamu lihat ada gulungan pemuda yang nampak seperti orang gila hal keadaan, pergi balik dalam keadaan pergi masjid, maka Nabi kata, aku bersaksi dia adalah orang yang beriman, kata Nabi. Cakap masalah politik macam betul-betul bab agama dalam politik. Rupa azan pun tak dapat nak pergi. Yang kecil kau tak boleh nak selesai, macam mana kau nak selesai yang besar lebih? Selesai yang kecil-kecil tu. Nak ajak manusia ni cenderung ke Tuhan, itu pun atas dasar kita ni kasih sayang. Kalau nak kira cakap, kau bukan adik-adik aku, dia bukan kena-kena aku, hari ni bawa diri lah masing-masing. Kau nak faham cakap orang lah, tapi tak boleh pakai cakap tu. Atas dasar kasih, nasihat ajak awan atas semayang. Apatah lagi bila tak ada kata dekat dengan masjid, terpakai hanya alus solat, terus tinggalkan kerja, pergi semayang. Dulu masa kerja kami suka kau semayang berjemaah, cari jalan munting kau. Bila dah pencin, hei, berebutlah jawatan tu. Yang tua-tua ni, Bilal mandi mayat tak ada, yang pencin-pencin ambil lah jawatan tu. Ambil jawatan. Bilal surau, Bilal masjid tak ada, ambil berebut. Kau tempat saya ni, tempat nak cari Bilal, nak cari imam, Allahu Akbar, imam semua 60 lebih, dekat 70. Jangan
baca tu spek tu dah rabun lah. Halim Lamim sajadah ni dia ada goda. Bila dah semayang, dah lepas semayang tarik goda tu. Waladhalin amin. Goda tu tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fi. Dah sudah kan tolak depan balik. Sujud pula. Ini bukan zaman imam tu bang. Bukan zaman masjid imam tua-tua nak ingatkan dia lagi. Budak Hafiz berterabuh dalam Malaysia ni bang. Salin dah tiang-tiang tua ni. Masjid-masjid bukan surau. Tiang-tiang tua dekat masjid ni. Salin-salin banyak tiang seri, tiang Roman baru-baru budak Hafiz ni. Salin-salin-salin. Ya belum, dia belum matang lagi segi ibadat. Tetapi dia adalah yang terbaik. Ini imam tak habis-habis. Tak habis. Kejap-kejap izazul. Kejap-kejap izazul. Kadang-kadang tersasul. Apa ni? Izazul, izazul sampai tersasul-sasul. Tersasul-sasul. Nisbah jadi macam tu. Salih. Nak jadi bapa munafik, kau mengaku Islam tapi kau tak nak beribadat kepada Allah. Hal keadaan kau mengaku Islam tapi kau tak nak menjunjung titah perintah Allah. Hal keadaan kau mengaku Islam tetapi sewenang-wenang kau melanggar perintah Allah. Ini semua gelaran yang layak untuk mendapat munafik. Apatah lagi yang paling tebal di antara paling tebal berkarat munafik ini, apabila manusia yang mengaku dia tentang Islam, mengaku Allah sebagai Tuhan, Al-Quran sebagai ikutan, Muhammad sebagai utusan, utusan daripada Allah, mengaku adanya kiamat, mengaku hal keadaan adanya malaikat, hari qada dan qadar, tapi bila diterangkan kepada mereka hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, lalu mereka mencemooh dan mencemeh muka mereka terhadap hukum-hukum Allah. Siapa manusia yang perut dalam perut ada tahi, tiga hari mati dah jadi bangkai, yang nak mempertikaikan hukum Allah di dalam Al-Quran? Pening banget. Kita ni dah kecil melawan pula. Malaikat ni dia punya tabar, punya sayap dia 600 sayap. Satu sayap tutup dunia. Kita ni besar ke bang? Bawa bini pergi KL bang, turun dia duduk bawah, abang naik atas menara KLCC. Cuba tengok bini abang besar mana. Oi, cuba lah. Akak naik atas tengok laki bawah. Eh, manjis pun bersuara. Apa kau kecil je? Nanya, sewa heli. Naik heli, tengok laki bersuara mana kat bawah. Sewa naik kapal terbang, tengok bini kau bersuara mana kat bawah. Besar ke kita ni? Tapi jenis kuman ni memang payah bang. Nampak dia kecil tapi bahaya bang. Malaikat yang besar mentaati perintah Allah. Kita yang degil, yang kontut-kontut atas dunia ni cukup main degil bang. Gampang-gampang bila kita tu masuk akulah bang. Kita cukup main degil nak tahan. Suruh buat pakai tudung, melawan. Dah tak nak pakai tudung, rambut colour pula. Merah, biru, pink, warna putih. Wah. Berapa bulan dia ni kalau haid nipas, macam mana penyelesaian masalah dia ni? Hey, cuba kita buat anak satu suar, kita biru ke nak? Hey. Ya, Pak Imam kan buat biru, aku kuning, kau ambil hijau, wah, kita kalah. Kalau muda tu boleh tahan, dah tua-tua macam kita ni, ha, rambut biru, kulit metalik. Kau ingat kalau kita mati, Bilal pun pensan nak mandikan kita tau. Tak ada paling takut sifat munafik. Kata bab itu di antara kata, di antara sawan, di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hal keadaan diletakkan di siapa dia, Abu Amir Huzala, ketika dalam keadaan mendengar mereka tazkirah daripada Rasulullah, lalu dia menangis akan teresak-esak. Lepas daripada itu dalam keadaan besok dia jumpa Rasulullah, malam dia bercakap dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, akulah Amir Huzala, bapa orang munafik. Di hadapan Rasulullah aku menangis, apabila berada di hadapan di antara keluarga aku, aku gembira, wahai Allah. Sifat munafik ini Abu Amir Huzala, antara seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan cerita di antara bapa munafik zaman Rasulullah, nak berdiri tepi kubur dia pun Tuhan tak bagi. Ada hujah ke kita nak menyelesaikan masalah orang yang tak semayang ni?
yang sepanjang hidup ni menguntungkan agama Allah, tiba-tiba dalam keadaan kita nak mendoakan untuk dia. Oi, bini tak semayang head, bapa tak semayang nipas, mana anak tak bersemayang darah wiladah, yang anak lelaki tak semayang darah istihadah, anak beranak tak semayang. Tiba-tiba dibuat majlis kenduri, kita pun Pak Imam datang, lebai sabit ni pun datang, gedegang. Allah ya Allah ya Tuhanku, sehatkanlah tubuh badan kami, termasuk orang yang anak beranak tak semayang, kau doakan dia terus sehat pada ketika itu. Ya Allah panjangkanlah umur kami, orang yang anak beranak tak semayang, cakap tak semayang orang tak nampak kengerian dia, nak bagi tahu orang tak semayang ni peruntuh agama Allah. Faham bang? Sekarang ni dah tukar. Dulu dia antara, dia kata, ya Allah ya Tuhanku, kurniakanlah kepada hak dan pemimpin-pemimpin kami begini. Yang menjalankan hukum dengan adil. Perkataan yang menjalankan hukum dengan adil. Sekarang ni orang dah kritik, dia dah tukar. Tak boleh meletakkan perkataan yang telah. Moga-moga menjalankan dengan keadilan. Perkataan tu ditukar. Faham? Sekarang doa. Doa ni tak boleh untuk apa mana-mana pemimpin dalam bentuk-bentuk dalam keadaan seperti mana doa yang dulu-dulu orang buat, dia timbul masalah. Boleh doa. Boleh doa untuk apa? Ya Allah, ya Tuhanku, berilah taufik dan hidayat kepada pemimpin-pemimpin kami. Semoga dengan taufik dan hidayat itu, ya Allah, akan terlaksana Islam dalam negara kami. Ada kekuatan bagi mereka menjalankan akan segala hukum-Mu, ya Allah. Ini doa. Lain daripada itu, relax. Al-Ghazali pertikaikan. Allahu Akbar. Entahlah bang, orang tua Melaka kata pun hidup salah, mati pun salah. Ni doa pun salah, tak doa pun salah. Jadi doa umum je lah. Ya Allah ya Tuhanku, berilah taufik dan hidayat, ya Allah, begini. Aja lah. Tak salah. Jangan syarat Islam tau. Jangan pemimpin kafir kalau doa kan Islam. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah hidayat kepada pimpinan-pimpinan seluruh daripada negeri kami yang bersejarah. Moga dengan taufik dan hidayat-Mu, ya Allah, mereka mengerti akan Islam dan memahami akan Islam dan melaksanakan segala hukum Islam yang telah Kau perintahkan, ya Allah. Weh, kau macam tak puas hati doa aku, weh. Ni doa je ni, baik. Itulah sebenarnya. Nak ngelak apa? Nak ngelak kumpulan apa? Jemaah apa engkau? Memang hukum itu sabit dalam Quran. Kecuali orang munafik yang berpura-pura lagi nak mengelak daripada hukum Tuhan. Nak bagi tahu itu hukum datang daripada pencipta. Tak ada seorang manusia nak boleh pertikai. Ulama tak payah cari alasan nak mengelak daripada, berlari daripada pelaksanaan hukum yang asal daripada Al-Quran. Entahlah bang. Nabi kata, Nabi bersabda sampai hasil ketikanya kerosakan itu akan berlaku, ulama ni akan berhimpun cari jalan bagaimana nak menghalalkan riba. Rasulullah dah cerita ni 1500 tahun yang terdahulu. Nasib kau lah belalang. Tinggalkan bang. Itu munafik. Yang perempuan munafiqat. Dan apabila adalah zahirmu itu baik, batinmu jahat, mengkengkau daripada segala yang binasa lagi menipu mereka itu akan Allah Ta'ala. Dan menipu mereka, dan menipu itu akan mereka itu. Maka tiada menipu mereka itu melainkan diri mereka, padahal juga mereka tidak mengetahui. Wa mahum yash'urun. Nak bahaskan cerita tu, luar kau nampak baik, batin kau tak betul. Lagi segi hubungan dengan manusia, jumpa dengan keadaan muka senyum, tapi hati mendoakan berbagai-bagai jahanam. Jumpa dengan keadaan bagai-bagai bentuk memberi salam, pada hakikat batin mendoakan kejahatan untuk orang. Bila takdir berlaku lebih munafik, bila musuh dia kena bencana, dia akan tersenyum dan tertawa. Bila di antara dia hal keadaan dia kena pada bencana, dia akan menuduh di antara musuh dia yang melakukan. Ini sifat munafik lah. Zahir ni nampak Islam, tapi sebenarnya dia tak berapa minat Islam ni. Pasal Islam ni kata dia lah, bukan kata aku. Kita ni kalau ikut Islam ni kan, takut kita ketinggalan. Pasal hukum yang ada dalam Al-Quran ni, kita nak kena tengok juga. Dia sesuai tak apa. Ayat ini yang jadi masalah ni bang.
Pasal dalam Quran tu, siapa berani cakap lah orang yang mendengar perkataan saya, siapa yang berani bercakap bahawa Al-Quran itu ada campur tangan di antara cerita Nabi dan juga campur tangan tulisan ulama? Semua orang akan mengatakan dia mutlak datang daripada Allah. Tapi kenapa di antara keangkuhan nafsu manusia tak nak tunduk dia dengan arahan dan titah perintah daripada Allah? Allahu Akbar. Ya bang, itu air kosong bang. Ni macam kuat lantang suara aku. Air kosong, air kosong dan lantang. Tak tentuang, tak tentuang. Kalau fresh orin bang, nisbah lah bang. Kita fikir balut kain kapan 3 lapis, perempuan 7 lapis. Pasal apa? Pasal dia kuat melonta. Dia kuat melonta, dia pasal dia banyak salah. Orang laki-laki 3 lapis, perempuan 7 lapis. Bila dinafikan, masukkan roh sebahagian daripada badan, hiduplah sebahagian daripada jasad. Maka bersoallah mengkanangkir pada ketika itu. Di situ baru tahu kita Allah, kita Allah, kita Allah. Bila hidup atas dunia, keluar belum dibalut dengan kain kapan, masih cerita lagi benda yang logik pada akal dan sesuai dengan nafsu. Bila dah balut dengan kain kapan, baru tahu segala arahan Allah adalah mutlak, tuan-tuan. Tak masuk akal bang, dimimpikan Sayyidina Ibrahim supaya sembelih anak. Masuk akal ke cerita ni? Masuk. Oi. Ha. Tu pun kau tak terima kasih kepada Jibril dan hantar kibas. Kalau dia tak hantar kibas, tiap-tiap tahun semua kena sembelih seorang tau. Tahun ni agak-agak siapa? Saya tak boleh mam, tulang saya banyak ni, tak sah korban. Betul? Yang tu bagus man, bulat nampak tu ha. Yang itu dah boleh korban man. Itu boleh masuk 7 nama ke 8 nama tu mam. Itu bak korban. Huh. Ni lembu dah nak naik harga ni. Sombong lembu ni jam. Ya. Yeah. Kau tegur dia buat tak tahu je. Lembu sekarang sombong, dia dah nak naik harga ni. Huh. Macam mana kau, negara yang penuh bumput pun tak boleh kawal masalah. Allah Akbar. Habis dalam keadaan kau nak cuba menipu Allah Ta'ala, konon-konon kau letakkan watak agama depan orang, padahal hakikat Allah tahu pada batin kau. Bila hal keadaan pergi gemorang, kenuri kau berdoa amin, 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 padahal Allah mengetahui bahawa asar tadi kau tak semayang, kau berpura-pura menunjukkan agama. Kau tak pernah jarang semayang 5 waktu, tiba-tiba hari Jumaat kau berlakon tercotet, kopiah kau menunjukkan kau ahli semayang. Nisbah kadang-kadang kau pergi rumah orang baca Yasin, hakikat kau tak reti baca Quran. Kau wayangkan mulut kau terkamit-kamit, hal keadaan nampak bagai orang baca Quran. Sampai bila drama ni nak habis bang? Rumah dah makin penghujung, dah makin penghujung, dah makin penghujung. Belum lagi terus dengan Tuhan. Semayang masih lagi kepupuraan, ibadat masih lagi perlukan niat yang lain daripada Allah Ta'ala. Banyak persoalan yang keluar. Belajar pandang kain kapan, pandang lubang kubur, pandang liang lahat. Kalau betul-betul pandanglah, dia akan tercetus ibadat tu makin lama makin ikhlas, makin lama makin ikhlas, makin lama makin ikhlas. Apa lagi yang aku harapkan kalau dah berada seorang-seorang dalam kubur, tak ada yang lain, tak aku harapkan yang lain melainkan redha dan pertolongan mutlak daripada Allah, daripada Allah. Maka seluruh ibadat juruskan kepada Tuhan. Perlahan-lahan bang, kayu. Ingat mati, ingat mati, ingat mati, ingat mati, ingat mati, ingat mati. Astaghfirullahalazim. 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 Dosa tu terbina pada zahir manusia pada dua kak. Yang pertama dalam keadaan melakukan maksiat, yang kedua meninggalkan segala yang fardu. Jangan kata dalam keadaan dia dah meninggalkan maksiat tapi dia masih belum semayang, dia kata dia dah lepas dosa. Meninggalkan kefarduan juga salah satu daripada, termasuk daripada kabair, dosa besar. Ni bang, bang faham dah kat you bang. Oh. Dah penghujung ni bang, tak ada nak sibuk-sibuk lagi lah bang. Dah 60 tahun, malam tu wakaf kajilah diri kita untuk Allah. Jalanlah. Bangun tengah-tengah malam zikir Allah, 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 Allah,
Allah. Memanglah mula-mula batu karang dia panjang. Allah. Tersentak. Allah. 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 Jalan. Besok pagi sebelum zuhur rasa mengantuk, ambil sunnah tidur. Untuk orang pencin lah. Ini dah pencin-pencin siap cakap dengan aku. Saya tak boleh duduk diam kat rumah lah Ustaz. Saya dah biasa kerja. Dah tua-tua kerja pam minyak. Kereta aku dituang je diesel. Allah, nasib baik dia tak tuang minyak gamat tau. Ha. Sepatut dah 60 tahun. 60 tahun dah cukup ganom malaikat Israel nak tuai kita bang. Letaklah Pak Abdian, ambil lah. Letakkan Pak Abdian, bukan nak duduk bang, bukan nak suruh duduk. Air semayang tu diangkat, jalanlah hati tu letupkan dengan nama Allah. Jalan langkah Allah, 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 Allah. Oh, sedap bang, sedap zikir Allah, Allah. Semuanya lajak nak pergi Melaka, terlajak ke Jasin. Allah, Allah, Allah. Oh, sedap bang, jalan. Belajarlah ikut jantung tu. Allah, 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 Allah. Kadang-kadang Ustaz, saya berzikir tapi jantung tak berbunyi. Sebenarnya abang dah tak ada bang. Jantung saya dah tak berdenyut bang Ustaz, tapi saya zikir berbunyi. Pada hakikatnya abang dah tak, dah tak ada bang. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jalanlah, jalan pagi-pagi jogging. Allah, 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 Allah. Ha. Macam tentera dulu dia tidak. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Ni jalan dah tukau. Allah, 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 Allah. Tak tahulah kalau menteri pertahanan baru ni. Allah, 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 Allah. Dia jauh pagi-pagi dia PT tu. Allah, Allah, Allah. Ha, tu kita tak tahulah disebab. Tapi kita boleh buat pagi-pagi. Nak suruh duduk atas jadah kerang kejap lagi banyak alasan gaut kau lah, pinggang nak tercabut lah kau. Banyak cekedak kita, banyak sambil berjalan. Allah, 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 Allah. Zikir kau tidak. Kau boleh tahan temankan cucu kau tengok Upin dengan Ipin. Cucu tak berapa kuat ketawa. Atuk lagi ku. Ah, lagi kuat. Halayan kala. Allah firman, hey dunia manis, senyum, cukup-cukupkan diri kau pada orang tua-tua yang perhujung daripada umur dia. Sebab tu orang tua-tua ni tengok dunia manis. Kerja dah tak banyak buat. Income dah ada. Untuk makan dengan John lepas. John eh? John ni lah, tak apalah. Dengan John lepas, kadang-kadang anak balik lagi bawa-bawa rezeki. Kadang-kadang anak lagi ada hulu, tak perlu lagi bekerja. Rezeki datang makin lama makin mudah, makin mudah, makin mudah. Petang memang biasa lapor diri kedai kopi dulu, lapor diri sebelum maghrib. Itu kerja rutin kau. Aku tak kata haram, aku tak kata haram. Pergilah kau lapor, pergi lapor diri dalam bentuk demikian. Seluruh kemudahan jasad Allah dah permudahkan. Kenapa hati tak lurus lagi dengan cahaya zikir naik kepada Allah? Tak boleh ke dalam berzikir, dalam minum ingat Allah, dalam berjalan ingat Allah, dalam duduk ingat Allah, dalam berlari ingat Allah, dalam nak baring ingat Allah. Okeylah bang, pelan-pelan ambil faham. Saya pun tak berapa nak faham. Bang eh, pelan-pelan ingat. Ingat pelan-pelan. Kan. Bangun tidur, kejutkan bini. Bangun tahajud mak kau, kubur tu gelap, yang menerangkan dia ada tahajud. Kejutkan bini. Jangan bawa diri. Kejutkan bini. Anak-anak yang dah balik, kejutkan. Nak, dah pukul 5 nak, kubur tu gelap. Yang menerangkannya adalah cahaya sekian mulain. Suruh anak semayang 2 rakaat, buat 2 rakaat. Jangan buat drastik, buat pelan-pelan bang. Buat pelan-pelan. Belajar dulu anak daripada sekolah rendah tu untuk Sabtu dan Ahad. Nak bangun nak, belajar buat tahajud nak, belajar buat tahajud, belajar buat tahajud. Motivate budak lah, dia dah buat tahajud. Alhamdulillah, Sabtu Ahad anak ayah dapat buat tahajud. Nah, ni ayah kasih duit sekolah lebih. Macam tu lah bang. Motivate budak. Faham? Jolok lah sikit. Kita duduk pun tempat jolok. Nisbah, bila takdir kata,
Habis cuti sekolah, ajak dia bangun tahajud perlahan-lahan, ajau dia bangun pukul 5 pagi tu ajau. Alhamdulillah anak ayah penuh tak semain tahajud hari tu, penuh. Ni ayah kasih duit lebih sikit, bagus belanja, buat belanja sekolah, jangan beli yang bukan-bukan. Motivate bentuk macam tu. Faham? Bini tak payah, dia memang kena beramal. Anak-anak buat macam tu. Ajar wajak bini. Okey mak kau, dah pukul 4, kita dah semain tahajud, dah buat witir, mi kita tahlil. Afdal zikri fa'alam annahu la. Abang tak kerti sebut, ha? Kita baca 1, 2, 3 eh. 1, 2, 3. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nak kata berhenti, la ilaha illallah, hakkan hang layak, wahyan mutu, yang rasul. Payah pula. Nanti abang kata, sudah, diam. Dah habis. Dah buat tahlil la ilaha illallah 100. Okey, tasbih mak kau, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 mak kau. Dah betul. Kau kata bini tu boleh bawa pergi masjid, bawa pergi masjid. Kau kata kalau masjid jauh sembang berjemaah laki bini. Kalau kata di antara ada anak-anak kejutkan ada sembang berjemaah. Jangan cerita yang pelik-pelik dulu bang. Sunnah Nabi ni jalankan dulu. Dia bermula daripada sunnah Nabi tu. Orang laki-laki nak tengok macam mana Allah layan kau hari ni, di mana Allah letakkan kau dalam satu hari. Semayang 5 waktu dekat mana kau hari ni? Semayang 5 waktu hari ni ada tak kau beliadan bak dia? Hari ni bila semayang hari ni, hal keadaan Allah dah kasih tak ruang untuk kau berwirid? Kemudian Allah letakkan hati kau hari ni berdoa tak setiap kali lepas semayang? Tukar session yang kedua. Masa kau semayang tadi, macam mana hati kau dalam tilik Allah? Bagaimana perasaan kau ketika berdoa? Bagaimana hati kau hal keadaan berdoa berpaut ketika berwirid? Seluruh soalan ni muhasabah sebelum daripada tidur. Okey bang eh. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma dhahhir qulubana minan nifaq wa amalana min. Fa innaka ta'lamu ikhwanu tan'alun wa ma tu bi sudur ya hannan ya mannan qawilan al iman. Allahumma ya alamin ya mujibal sa'ilin. Hab lana min karshada wa sada wa qina rabbana jammil lana min 'ilmin wahdina dunya wa dina. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika nabna wa ilaikal mashir. Allahumma rabbana fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma arzuqhum hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa zamban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin min ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah bil alamin. تقبل الله منكم. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا.